teng Viatra ini mereka nggih? Teng Viatra nggih terus teng dia cateringan itu dari ribuan orang mah. Paha nggih. Wah, ngoten lho, Bu. Wis jos bola. Kok segede nami iki oper setan niku napa, Bu? Karena cabenya cabe setan, Mas. Oh, dari cabe setan. Seret semua. Seret semua. Setan. Nah, kayak gini persiapan Pak nggih. Nggih, monggo. Dene izin damel video nggih. Napa niku menune nggih spesial opor setan, Pak. Ya ben kok pasangan nggih. Oh nggih. Rusak ibu. Oke. Kali, Mbak Uti ini kok? Oh.
Oke. Bebek ayam. Oh, bebek ayam. Tambel penyet teningku. Oh. Bayu pulo, mantep pulo ya. Berarti persiapannya yang menten, Bu, nggih? Yeah. Nggih. Bukanya mulai jam enten, Bu? Ya sak telase, Mas. Oh, jam setengah 12. Cabe ini bolo. Oh, nggak kemelontong ya, Bu? Iya. Jamel kia, Mbak? Jamel kia, Mbak? Iya. Nggih. Pulaan. Oh, pulaan nggih.
Jamur teh Bu nggih. Budi gede pinten ngeten bisa porsi Bu. 230 sama nasi, Mas. 30 sama nasi tapi puas bolo ya. Bu ya, buat tenan. Nah, jenengan kali gunane nggih? Nggih. Sama ownernya langsung temen ya. Nggih. Berarti sambelan Bu nggih? Nggih. Wonten ingkang kali sayur nggih. Oh, wonten. Namine napa opo setan niku nggih? Kok diparingin nami opor setan itu kenapa Bu? Karena cabenya dari cabai setan. Oh ngoten. Wah iya. Pedesnya banget. Pedesnya banget. Kita kayak gini boleh ya. Sambelnya wonten sambel mentah, sambel bawang, sambel mateng, temet ding dong telo. Oh wonten. Wonten. Berarti nem ya. Apa? Sambelnya enggak cak Mas, tinggal request ya nyuwun pedes Pak. Jawan tangan, keteng betul nggak kita ambil sakit. Iya sakit, boleh ya. Tahun pinten Bu, sadian Bu? Dari tahun 2011. 2011 ngantos saat ini gini. Buka nggih mulai jam pinten Bu? Jam niki ngagangsal ngeten iki. Setengah gangsal ngeten iki ngantos jam 12. Jam 12 malam. Nggih. Rumiyin asik kafe rame nggih. Tak minta sing kafe. Nggih pun tepi corona. Mboten kados riyen nggih. Nggih. Mangke kanan nggih. Nggih. Wah. Wow. Apa nasi monggo. Oh ngeten iki nggih. Ayam kampung sak porsi pinten ngeten iki Bu? Sama minum 25, pakai lakam pakai nasi sama. Oh sama 25 nggih. Ini lho foto ya. Ayamnya kampung, weh. Dadah. Sayap, weh, mantep weh lo. Bayu, pendongnya bolo, gede temen. Oh, kantor ngerasain apa? Nah, kalau sudah sampai ke Cepu wajib mampir bolo ya. Nggak, harus. Di opor setan Bunani nggih Bu. Ya, depan ATM lo, bokong semok. Bokong semok sedul bolo. Weh, jos bolo. Nanti tak ceritakan soal rasanya bolo. Iya. Ini cabai setan bolo. Tentukan nyalimu bolo. Sambil bawang, sambil mentah ada. Oh ada nggih. Okay. 2011 sampai sekarang Bu nggih. Okay. Baru persiapan temen ya. Ini seger-seger bolo. Lho, pasen Pak Bu. Nah, mau takon gue dari Pak E. Jek. Sambal pecelan iki. Sambal kabeh kanggo cemeding cemeding. Oh, ngoten nggih. Sambal mentah. Sambal mentah. Okay.
gunane niku anu ngapunten nggih. Nggih. Riyen derek anu gunape? Derek gunape 23 tahun. 23 tahun ikut gunape. Nggih, bapak 25, kula niku 23 tahun. Teng piatra mriko nggih. Teng piatra nggih terus teng dia cateringan niku dari ribuan orang, Mas. Oh, nggih. Bener ya. 23 tahun gunane ini ikut nggih. Orang ya. Paha nggih. Kalih nganu, Bu. Kalih apa wonten ceker napa? Cekere. Apa suwi-wi nggih? Ayam. Nggih. Wah, ngoten lho, Bu. Kowe jos bolo. Kok segede nami iki oper setan iku napa, Bu? Karena cabenya cabe setan, Mas. Oh, dari cabe setan. Seret semua. Seret semua. Nah, kayak gini penampilannya. Kayak gini, nun sewu, Bu. Pemirsa kesana tahu. Yeah, harga betul. Berapa, Bu? Ini kan seporsi 25 udah sama minum. Uh-huh. Tambah ini 15 jadi 40. 40, bayu lur, 1000 lo. Pak, dia aja Bapak, Mbak. Sedang ada. Halo. Kalau satu porsi berapa, Bu? Ini sudah sama minum 16. 16 ribu, murah meriah gitu. Iya. Tempe satu, tahu satu, telur 16 ribu udah plus minum. Sudah pada minum. Kalau ini tempe dua, tempe telur betul satu, sebungkus 12 ribu. Rp12.000 porsinya porsi kuli, Bu. Pelanggan setia nggih, Bu. Ini. Nggih. Ini yang punya sorong itu. Pakai ampla toh. Langsung ya, Bu. Oh, dipisah nggih. Oh, mboten. Langsung. Oh, nggih. Mintanya kan dia lepelo, enggak mau hati. Pakai hati. Oh, gitu. Artinya yang ditinggal. Iya. Pertama awal anak jamis niku.
Nagih ya, Bu. Nagih nggih. Pasti. Lebih terkenal pedesnya Bu nggih? Nggih, mriki terkenal makane panggonane sampai kunduran. Nggih, kunduran. Nggih, kunduran. Banyak yang sini juga, banyak yang sini. Ini setan. Opornya setan juga tuh. Ya dari kan lebar. Oh, datang goreng dadakan ya Bu nggih. Nggih, saya dadak, Mas. Nani, yeah. Kalau penyetan kayak gini harga berapa plus nasi Bu? Itu tahu, tempe telur, yang pakai minum 15 Mas. Plus minum ya? Yeah. Murah bolo, dan prene bolo. Mau pedes. Sambelnya dadakan Bu nggih. Ben anu anake ku le lurah iki. Heeh, kok ada nggih. Ini bungkus kayak gitu harga berapa, Bu? 12,5. 12,5. Tempe tahu telur. Iya. Ini nanti. Tempe telur 12, tahu tambah 500. Tambah 500.
Agem terasi, Bu. Agem mana? Lombok Brambang Bau, Brambang terasi. Lele. Kalau lele berapa, Bu? 15. 15. Pakai saya beli ya. Kepala 1, amplati 1, lontong 1, 15. Duh, murah temen, Bu. Iya. 15.000. 15.
Mbak, lalain. Gak kasih bungkus bu, kayaknya? Iya, Mas. Biasanya gimana? Biasanya beri dia, kayaknya? Rombongan bis mobil kena naik rombongan juga. Parkirannya Bu, mari. Parkirannya Bu. Perawatnya naik naik jadi gak kotor. Biasanya perawat itu kena. Kayak itu aja. Ya aku tuh pegang Bu. Udah gitu. Lalu lagu. Muter gitu. Muter. Lalu kita mau pakai mas. Gini gini. Ambon. 40. Biasanya perawat perawat sampai itu. Darinya kepala lagi. Darinya tempe telur kepala. Nih. Alas, Mas.
tahu tempe. Kita ini sampai ke. Mas pakai kuah apa enggak yang pecel ayam goreng? Wis ki aturan kono. Ani Pak Alfred. Berapa bu kalau gini? Ini sama minum 30. 30 dan minum. Mau plus tempe satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya masih ada di Kota Cepu, Bodo ya. Tepatnya di lontong opor setan ya. Seperti apa pedesnya? Setan identik dengan pedes. Alamatnya ada di Taman Seribu Lampu ya. Taman Seribu Lampu, depan galeri ATM Rumah Sakit Umum Cepu ya. Buka mulai jam 5 sore sampai jam 12 malam setiap hari buka, kecuali hari minggu kedua. Libur 2 hari biasanya di hari Senin dan Selasa. Gak usah ke Semen Bolo ya, bisa dilihat pesanan saya. Nah, ini tadi pesanan saya harga berapa tadi bu? 35. Harga 35 Bolo ya. Wah, terus kayak gini ke Bolo. Bayuh, ayam-ayam kampung Bolo ya. Paha sama suwi. Kalau normalnya harga berapa bu? 40. Udah pakai minum Bolo. Mantap Bolo. Oh iya ya. Ini teman-teman ya. Oh mboten. Jadi seporsinya 25 teman-teman ya. Bebas mau pakai ayam apa monggo ya. Oke teman-teman ya. Bisa dilihat kuahnya ya. Pedesnya enggak apa Bolo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Bismillahirrahmanirrahim. Bener Bolo, pedesnya semelat, pas banget ini, mantep ya. Gak usah kesempatan Bolo ya. Pedesnya ya, dicampur dengan rempah-rempah itu top, marco top ya. Pokoknya buat kalian yang seneng selera pedas, wajib mampir di opor setan Unani ya. Jos Bolo.
Kita belum ya. Soal rekomendasi opor setan Bu Nani ya. The best, harga juga bersahabat ya. Hanya 25.000 tergantung panjenengan milih apa pipes ya. Buat kalian yang sedang melintas di Taman Sri Gelambu, wajib mampir. Alamatnya ada di depan Rumah Sakit Umum Kota Cepu ya. Buka jam 5 sore sampai jam 12 malam setiap hari buka teman-teman ya. Buat kalian yang sudah mengikuti perjalanan kuliner saya, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian diberi kesehatan jasmani rohani dan diberi kesehatan diberi kesehatan dunia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.